Masih dengan Cek Fikri di audisi presenter Silam Pari TV 2018. Nah, jadi buat pemirsa yang belum tahu, bahwa nanti pemirsa setelah disaring menjadi 40 peserta yang masuk ke tahap semifinal, para semifinalis akan menjalani beberapa kegiatan lagi. Yang pertama, mereka akan menjalani kegiatan city tour keliling kota Lubuk Linggau. Setelah itu juga mereka akan menjalani proses dari beauty and handsome class. Dan juga tentunya ada pembekalan untuk menjadi presenter. Tapi sekali ini kita akan melihat lagi bagaimana keseruan audisi presenter Silam Pari TV 2018. Saksikan yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Reza Julia, alamat Jalan Merbabung, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Hobi saya menari dan traveling. Oke, termotivasi pengen jadi presenter apa persiapannya? Pengen ikut aja. Itu kan ya selama dimulai kita kuliah ini kan sering presentasi, jadi untuk memberanikan diri. Lantaran melakukan tindakan asusila terhadap dua anak di bawah umur, seorang pedagang es warga Simpang Periuk harus meringkuk di juriji besi rutan Mapolres Lubuk Linggau. Dari hasil interogasi, aksi pencabulan itu dilakukan pelaku karena melihat anak tersebut berparas cantik. Masih ada meringkuk. Meringkuk. Meringkuk di juriji besi, tahu kan? Iya. Apa artinya? Masuk dalam juri. Penjara. Penjara. Oke, coba lagi sekali lagi, kami tetap jangan salah. Tetap relax, jangan salah. Lantaran melakukan tindakan asusila terhadap dua anak di bawah umur, seorang pedagang es warga Simpang Periuk harus meringkuk di juriji bersih rutan Mapolres Lubuk Linggau. Dari hasil interogasi, aksi pencabulan itu dilakukan pelaku karena melihat anak tersebut berparas cantik. Meringkuk di juriji bersih. Si. Oke, cukup. Ada banyak belajar lagi ya, banyak-banyak. 3, 2, 1, action. Oke, perkenalkan, nama saya Roma Isa Arianti, status saya mahasiswa, alamat saya di Majapahit Jalan Pioner, tepatnya RT2, dan hobi saya bersepeda. Sekian, terima kasih. Satu, action. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya Roma Isa Arianti di acara Linggau Indonesia di setiap pagi. Baiklah, di sini saya akan membawakan acara berita tentang tumbangnya pohon besar di Waterpark. Senin, tanggal 12 Agustus 1996. 3, 2, 1, action. Lantaran melakukan tindakan asusila terhadap dua anak di bawah umur, seorang pedagang es warga Simpang Priuk harus meringkuk di juruji besi rutan Mapolres Lubuk Linggau. Dari hasil interogasi, aksi pencabulan itu dilakukan pelaku karena melihat anak tersebut berparas cantik. Nah, jadi itulah tadi pemirsa, 7 penampilan peserta audisi presenter Silam Pari TV 2018. Tapi pemirsa, besok akan hadir lagi, banyak lagi penampilan dari peserta audisi. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan lupa terus saksikan audisi presenter Silam Pari TV 2018. Silam Pari TV, punye kite gane. Bos report lagi. Kalau sejam juga itu lagi. Yang kating lepas itu. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya Roma Isa Arianti di acara Linggau Indonesia di setiap pagi.